Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irman Gusman. Saya datang ke sini silaturahim dan menjajaki juga peluang kerjasama dengan Universitas Insan Cita Indonesia. Saya di sini mewakili Dewan Pembina dari Yayasan Cilosari 17, di mana kami memiliki aset yang selama ini digunakan untuk kegiatan HMI Cabang Jakarta. Nah, dengan hadirnya Universitas Insan Cita ini, ya, dalam lingkup HMI juga, tentu kita berharap universitas ini akan berkembang ke depannya, tentu memerlukan juga fasilitas infrastruktur yang lebih baik daripada yang sekarang. Oleh karena itu, saya hadir bersama Ketua Yayasan daripada Cilosari 17 untuk bagaimana ke depannya bersama-sama dengan Universitas Insan Cita ini untuk bisa membangun universitas yang berbasiskan platform digital yang pertama di Indonesia. Itu kita harapkan sebagai warga alumni HMI, ya, yang bercita-cita ingin mewujudkan mahasiswa atau masyarakat yang lebih baik ke depannya melalui pendidikan yang berbasiskan iman dan takwa, ya, yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya tentu bangga dan surprise, ya, telah hadirnya Universitas Insan Cita Indonesia yang berkatakan yang pertama lah yang berbasiskan platform digital ini, yang memang sudah memasuki eranya, ya, kita memasuki era era metaverse, era artificial intelligence, machine learning, ya, dan sebagainya, ya. Ke depan memang tidak ada lagi jarak yang menghalangi, ya. Kalau dulu kan kalau punya kampus itu harus ada fisiknya di suatu tempat dan kita harus mendatangi kampus tersebut, ya. Tapi kalau sekarang melalui digitalisasi, melalui basis internet, ya, kita mahasiswa bisa dimanapun, ya, sepanjang itu tersambung dengan dunia internet, kita bisa menjadi bagian daripada komunitas tersebut. Jadi itu kita mengapresiasi. Ya, mudah-mudahan ke depan Universitas Insan Cita ini bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang sebagai kader-kader umat dan bangsa yang mempunyai pengetahuan di bidangnya yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi.